siap ini. Tapi kalau dia kurangi gula nih, masa berkumpul bersama-sama mendoakan khususnya. Aku enggak tahu, Bro. Itu sih udah. Kebahagiaan kini tengah menyelimuti keluarga Thoriq Halilintar dan Alia Mas Said. Pasangan muda ini telah menunjukkan keseriusan hubungan mereka dan berencana untuk segera menikah dalam waktu dekat. Antusiasme menyambut pernikahan ini begitu besar dari kedua belah pihak keluarga yang telah melakukan berbagai persiapan matang dan terencana dengan sangat teliti. Dalam rangkaian persiapan pernikahan ini, Thoriq Halilintar dan Alia Mas Said telah memutuskan untuk mengusung adat Minang sebagai tema resepsi pernikahan mereka. Pilihan adat Minang ini dipilih oleh Thoriq yang memang memiliki darah Sumatera Barat. "Kami ingin memberikan sentuhan budaya yang kuat dalam momen bahagia kami," ujar Thoriq dalam sebuah wawancara. Momen manis antara Thoriq dan Alia pun sempat terekam saat keduanya berbicara tentang pernikahan di dalam mobil. Thoriq tampak begitu bersemangat membahas detail pernikahan mereka, sementara Alia yang berada di sebelahnya terlihat santai dan tersenyum mendengarkan antusiasme calon suaminya. Berita tentang rencana pernikahan mereka langsung mendapat perhatian luas, tidak hanya dari media tetapi juga dari para penggemar mereka. Fans Thoriq Halilintar dan fans Puji yang juga pernah dekat dengan Thoriq memberikan berbagai tanggapan dan dukungan. Banyak yang mendoakan agar persiapan pernikahan mereka berjalan lancar dan hari bahagia tersebut segera tiba. Dukungan dan doa juga datang dari keluarga besar Thoriq dan Alia. Anang Hermansyah, ayah mertua dari Atta Halilintar yang merupakan kakak Thoriq, turut memberikan doa terbaiknya. Suami penyanyi Ashanty ini berharap agar langkah Thoriq dan Alia menuju pernikahan diberi kemudahan dan kelancaran. "Kami semua sangat mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk Thoriq dan Alia. Semoga semuanya berjalan lancar hingga hari pernikahan mereka," ujar Anang. Tidak hanya keluarga, masyarakat pun turut menantikan momen istimewa ini. Beredar kabar bahwa Thoriq Halilintar akan menikahi putri dari Reza Artamevia dan mendiang Azima Said ini pada tahun ini. Meski tanggal pasti belum diumumkan, banyak yang berharap momen bahagia ini segera terwujud. Persiapan matang yang dilakukan oleh kedua keluarga mencerminkan betapa pentingnya momen ini bagi mereka. Berbagai aspek mulai dari lokasi pakaian adat hingga acara-acara pendukung lainnya dipersiapkan dengan sangat detail. Thoriq dan Alia juga telah beberapa kali terlihat mengunjungi vendor-vendor pernikahan, menandakan keseriusan mereka dalam merencanakan pernikahan impian mereka. Semoga segala persiapan yang telah dilakukan membuahkan hasil yang terbaik dan momen pernikahan ini menjadi awal yang indah bagi perjalanan hidup Thoriq Halilintar dan Alia Mas Said. Semua orang menantikan pernikahan yang serat dengan budaya Minang ini, yang diharapkan menjadi simbol dari penyatuan dua keluarga besar dengan latar belakang yang kaya akan budaya dan tradisi.